Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami berada di depan kantor kecamatan Gondokusuma di Jakarta. Menginformasikan bahwa pada malam hari ini masyarakat muslim di Yogyakarta mengadakan takbir keliling bersama. Ini adalah suasana para peserta lomba takbir keliling yang memasuki arena perlombaan. Beberapa peserta lainnya sudah menyelesaikan acara dan ini adalah antrian. Antrian selanjutnya yang menunggu giliran untuk dipanggil masuk ke dalam arena perlombaan. Jadi setiap masjid mewakilkan peserta yang jumlahnya setiap peserta sangat banyak ya, karena diantaranya adalah para santriwan-santriwati masjid dan juga jamaah yang juga turut berpartisipasi acara ini. Untuk antriannya sangat panjang, jadi dan ini adalah para penonton juga peserta. Sebenarnya mereka yang setelah menyelesaikan acara juga keluar dari arena dan menonton pentas yang selanjutnya. Kalau saya lihat ini hampir seluruh masjid di Yogyakarta. Saya sampaikan hampir karena sangat banyak ya. Saya tidak mengatakan semuanya, tapi sangat banyak masjid yang ikut berpartisipasi dalam acara ini. Nanti kita akan lihat ke bagian selatan. Rombongan-rombongan yang berada dalam antrian. Lokasi tepatnya di depan LPP di Kecamatan Gondokusuma. Atau di dekat XX1. Jangan deh. Kita akan melihat ke selatan. Rombongan-rombongan yang masih menunggu antrian untuk dipanggil oleh panitia yang jumlahnya sangat banyak ya, dan mewakili beberapa masjid. Sambil menunggu antrian, mereka duduk istirahat. Dan mereka semuanya banyak yang kreatif dengan menghias motor mereka, menghias mobil mereka, dan juga menghias seragam mereka hingga tampak lebih meriah. Suasananya juga memang meriah dan di sini tidak ada tampak orang gelisah.
rata-rata sebagian besar pada berbahagia karena memang merayakan hari raya. Ini sampai di sini juga di belakangnya masih banyak. Jadi kalau saya jalan ke sana ke arah barat, ini di tikungan ini ke arah barat itu sampai sejauh mata memandang itu masih ada rombongan. Yang jelas mereka semuanya sangat bersama, bersemangat, antusias, dan tetap sabar menunggu giliran antrian untuk dipanggil. Ini lambang keraton. Dan kita akan ke sana menyaksikan rombongan di belakangnya dengan tentunya dengan hiasan yang berbeda-beda. Mereka yang anaknya ikut perlombaan, ibunya juga mendampingi. Ini tidak berhenti sampai di sini, di belakangnya juga masih ada rombongan. Walaupun sebenarnya acara pelaksanaan surat hari raya Idul Adha pada tahun ini sepertinya tidak bareng seperti tahun-tahun sebelumnya. Ada yang akan melaksanakan hari Minggu dan juga ada yang akan melaksanakan hari Sabtu. Tentu ini merupakan pilihan masing-masing. Dengan pertimbangan tentunya bukan masalah keumuman, tetapi masalah keyakinan. Mana yang diyakini paling benar atau paling tepat untuk diikuti. Namun yang ingin saya soroti adalah kegiatan pada malam hari ini yang luar biasa meriah, menandakan bahwa masyarakat juga tidak sedikit atau bahkan banyak yang mengikuti takbir keliling pada malam hari ini dan besok melaksanakan sholat Hari Raya Idul Adha, dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Terima kasih.
Ini adalah para peserta lomba yang ikut dalam acara perlombaan. Mereka sudah mulai siap-siap untuk tampil. Dan sebagian besar dari peserta adalah anak-anak. Anak-anak di usia SD, usia SMP. Dan juga sudah ada juga yang usianya sudah remaja, dewasa. Oke, demikian teman-teman semuanya informasi yang dapat kami berikan pada kesempatan malam hari ini. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya
dari KPA Takwa. Harap bersiap-siap. Thank you.